Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di testimoni konsumen saung tani. Malam ini saya dikirim video dari Pak Haji Dadang yang ada di Gandu. Laporan bahwa domba yang dari saung tani ini produksi yang kedua, beranak banyak 5 ekor. Anakan pertama ini 2 jantan 1 betina, pemirsa, prolipik ya, keturunan banyak. Dan ini anakan yang kedua. Anakan yang kedua malahan dikasihnya 5 ekor. Artinya domba ini beranak banyak atau prolifik ya begitu. Nah, bagi mereka yang bisa ngurus ini keuntungan. Keuntungannya apa? Karena populasinya peningkatannya 5 kali lipat ya, 5 kali lipat dari biasanya. Tapi ada sisi keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya dari sisi populasi, kalau kita bisa mengurusnya, kemudian indukan juga, suplai air susu dan ngurusnya juga bagus. Karena tidak mungkin 5-5-nya bisa diurus oleh indukan. Makanya bagi mereka yang punya prolipix bergi ini, anak banyak harus dibantu dengan susu pengganti atau susu tambahan begitu ya pemirsa. Kemudian kekurangannya memang bagi yang anak banyak lebih dari 3 itu kadang-kadang kalau bobot lahir kurang dari 1 kilo anak-anaknya lemah sehingga leles, lemah, kalaupun dipelihara kadang seminggu, 2 minggu, sebulan kadang-kadang mati ya gitu. Tapi bagi anak-anak yang semuanya bobot lahirnya lebih dari 1 kg artinya normal, rata-rata itu sarehat, apalagi kalau pemeliharaannya, perawatannya dibantu dengan susu pengganti secara full. Ya, jadi tidak tergantung kepada ASI atau air susu ibu indukan. Karena indukan itu putingnya kan cuma 2, makanya memang orang itu beda-beda ya, ada yang senang cukuplah turunan 2-2, turunan 1-1. Ada yang ingin banyak ya, itu tergantung kita ya, kalau bisa mengurusnya ya lebih banyak lebih bagus. Tapi ada kekurangannya juga dan kelebihannya. Kalau yang beranak sedikit rata-rata pertumbuhannya cepat, kemudian sarehat karena bobot lahir rata-rata di atas 1 kg. Kalau yang beranak banyak agak telat juga. Kalau nutrisi nanti pemberian air susu ibu agak kurang. Kalau bagus nggak apa-apa, bisa dilihat di konten yang cara merawat anak domba prolipik yang 5 ekor yang konten beberapa bulan yang lalu yang telah saya sampaikan begitu ya. Pokoknya Pak Haji Dadang yang ada di Gandu ini produksi yang kedua ya anak-anaknya. Alhamdulillah sudah keluarnya geus teu kajinisan deui ceuk Pak Dadang teh, malah ayeuna mah riweuh cenah ngurus anak-anakna gesos diicalan Kang, tos diicalan cenah ayeuna mah sudah kembali modal gitu, bahkan bukan kembali modal deui geus untung wungkul cenah gitu ayeuna mah. Itulah seni breeding, enaknya breeding itu begitu, terutama bagi daerah-daerah yang penjualan domba Garut ditekan harga oleh bandar, dicekek istilahnya gitu dengan alasan itu ini, padahal dari ujung-ujung mah sama dijual mah bobot hidup daging karkas ya, harga karkas standar. Nah itu memang amannya bukan di patening, penggemukan, beli bakalan digedekeun ya, itu mah hasilnya pas mau beli bakalan mahal lagi malahan keuntungannya sedikit ya. Ya amannya di breeding, di beternak. Kalau beternak anak-anak begini kan modalnya nol pemirsa, mau laku berapapun nantinya harganya itu adalah modalnya nol hasilnya, karena modal awal indukan masih ada, sudah 2-3 kali produksi kan begitu pemirsa. Jadi tuh ini yang Pak Dadang ini sudah Kang, ini yang sagebrolun deui, ya mudah-mudahan marulus deui Pak Haji lah. Pokoknya saya turut senang ya alhamdulillah, yang sama sekali tidak bisa beternak domba Garut, baru mengenal dogar, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berhasil beranak pinak, walaupun tetap kegagalan itu 1-3% maksimal itu selalu ada. Begitu.
Dan selanjutnya ini laporan Jalu 2 pemirsa anakan dari Kang Heru Campaka Purwakarta. Kang doma abdi anakan pasaen lahiran, alhamdulillah Jalu 2 jantan 2 ekor. Dan ini laporan dari Kang Heru di Purwakarta yang sudah kita kirim beberapa bulan yang lalu ya. Dan alhamdulillah saya turut senang, apalagi ini ngadaraan sudah 2 ekor jantan Kang Heru. Kalau bijil betina ini pakai bibit ya, karena apa, bisa ngurus anak, kemudian genetiknya akan sering jantan, kemudian anaknya cukup 2 ekor ya, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga repot pemirsa kalau tidak bisa ngurus, karena puting susunya hanya 2 ya. Kalau 2 atau 1 itu cepat gede, terus terang begitu. Makanya supaya bagi mereka yang tidak mau repot-repot, udahlah, mau 1 mau 2 yang penting mulus begitu. Jangan pingin anu. Karena banyak dan sedikitnya anak itu walaupun genetik 2, kalau pola pemberian pakan jelek pada saat pembelahan sel, tetap aja yang turunan prolifiknya bisa hiji. Yang turunan banyak akan 1 atau 2 ya. Begitu, jadi yang penting domba itu bisa melahirkan dengan baik, mengurus anak dengan baik, 1, 2 atau banyak, yang penting marulus, itu rezeki kita, itu yang patut disyukuri. Jangan mau minta itu ini, itu mah hanya bagian dari ikhtiar, tapi jangan terlalu bergantung kepada itu, nanti akan banyak kecewa. Begitu Pak Miarsa, pokoknya mah semangat terus. Sabar, ikhtiar, tawakal, nikmati, jalani segala liku-liku seni dalam beternak domba Garut. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.